Kalau mau lawan gue itu pakai bukti sama fakta yang akurat. Jangan. Nikita Mirzani, skakmat Berby Kumalasari yang ngaku disantuy alias disantuet. Ini katanya. Berby Kumalasari belakangan gencar mengaku tengah terkena santuy. Bahkan ia sampai menunjukkan bagian punggungnya yang bentol-bentol besar. Berby Kumalasari yang merasa hal yang aneh tengah terjadi pada dirinya. Istri Gali Ginanjar itu mengaku tubuhnya selalu dipenuhi bentol-bentol yang terasa sangat gatal dan perih. Yang mengherankan, bentol yang muncul di tubuhnya itu kadang menghilang dan muncul di lain waktu. Biasanya bentol itu hanya datang di waktu petang. Kadang tumbuh, kadang enggak, kadang gede, apalagi kalau misalnya mau maghrib, bentol. Wanita bernama Asdi Kumala Mukhlisa itu semakin heran karena dokter yang memeriksanya tak mengetahui penyakit bentil yang dideritanya. Meski sudah mendapatkan obat, bentol itu tetap saja muncul kembali. Obat dokter tetap gue minum, tapi masih begini, bentolnya nanti hilang, nanti muncul bentol besar-besar yang gatal, ujarnya. Mirisnya, Barbi mengaku bahwa bentol tersebut sampai keluar nanah. Tak hanya berhenti di situ, Berby Kumalasari mengaku bahwa tiba-tiba saja tasnya sering muncul sebuah paku. Mengetahui rivalnya halu, Nikita Mirzani merasa gerak dan turut memberikan komentar mengenai hal tersebut. Niki langsung skakmat Berby Kumalasari tanpa ampun. Menurutnya, bentol-bentol di punggung Berby Kumalasari merupakan make up yang dibikin. Kemarin katanya dia bilang kesantuy, padahal itu bikinan orang televisi. Ya, kelihatan make up. Make up make upan kan? Mr. X inisial Piuka itu kerjaannya, papar Nikita Mirzani. Lalu bagaimana menurut kalian, guys? Benarkah menurut Nikita Mirzani bahwa yang diaku santuy oleh si Berby itu sebenarnya hanyalah rekayasa make up belaka? Atau benar bahwa istri Gali Ginanjar tersebut terkena santuy? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.